Ini lahannya di daerah mana ini, Pak? Wahyunya. Ini masuk ini pantai daerah Kapuk ya, Pak. Pantai Indah Kapuk. Masih Jakarta Utara. Ini luasnya berapa? Ini bisa 1 hektar ya. 1 hektar. Lahan milik ini milik apa namanya? Pengembang. Jadi kita di sini diajak teman untuk gabung aja. Ada berapa orang di sini? Di sini ada 15 orang ya, Pak? 15 orang. Masih yang di depan itu Pak? Ya, Pak. Jadi yang di tempat ini. Dia yang bikin tempat ini, ngajak teman-teman biar supaya rame. Mendominasi langsung semua ya, Pak? Langsung, betul. Langsung. Kelebihan langsung menurut Bapak gimana? Langsung itu kalau menurut saya itu pohon ini dimanapun hidup, iya, perawatannya mudah. Nah, itu menang poin-poin langsung seperti itu. Dan harganya, mungkin siapa yang tahu sendiri ya, dari dulu sampai sekarang terus ya, terus. Tetap di atas, langsung. Ya, orang suka langsung itu karena perawatan mudah. Perawatan mudah. Dan mungkin ada kepercayaan orang yang nanam langsung itu ada hokinya. Ada hokinya seperti gitu. Seperti itu ya. Apalagi untuk di los itu ya lebih enak, Pak. Aman ya, Mas. Taman itu, taman cakep itu. Iya. Tapi kan kalau mau ngejar yang besar, oh ya, itu perlu waktu lama. Makanya kalau langsung besar pasti mahal. Antik Putri cocok juga sini, Pak ya? Antik Putri cocok. Cocok di sini. Ini bagus juga. Ini baru laku atau bagaimana ini, Pak? Ini dari konsumen dulu dari kita juga. Jadi untuk dibawa ke sini itu mau ikut kontes ke Bekasi. Ini dikasih pewaringan lagi, Pak ya? Pengarahan lagi tuh. Kalau sudah kelas ini harganya berapa ini, Pak? Ini bisa 50-an. 50-an ya? Mungkin ya. Iya. Oh, sekitar itu udah, tapi kita kalau beda orang kan beda ya. Iya. Entah dijual atau enggak. Ini sama juga ya, sama. Tapi mungkin ini lebih ini lagi, Pak ya. Ya, betul. Tahapannya dibanding yang sebelah. 150 bisa 100 juga, teman-teman ya. Betul. Bisa sambil jalan-jalan, Pak. Lihat oh, gitu. Koleksinya. Boleh, jalan. Nah, ini jenis apa ini, Pak? Ini anting putri juga. Anting putri ya? Betul, besar sekali. Si Putri cepat diarahkan juga, Pak, kayaknya ya? Maksudnya? Diarah untuk tahapan cepat. Program. Nah, resep untuk Antik Putri gimana sih? Kita ini di Lombok juga, Pak. Kadang-kadang Antik Putri, masih tanda tanya dengan Antik. Menurut saya itu gini, pengalaman saya itu intinya kuncinya di air. Air ya? Air bersih dia mau. Untuk media sendiri pasnya apa, Pak? Media, kalau di saya ini cukup Pasir Malang sama pupuk Dekastar aja. Pasir Malang sama pupuk Dekastar. Betul. Sama kombinasi air. Rutin. Ya, kombinasi air, betul. Penyiraman apa perlu ada perendaman modelnya? Oh, yang saya bilang air itu yang air tidak mengandung zat kapur terlalu tinggi ya. Air sumur bisa. Air sumur tergantung tempat juga, Mas. Enggak semua tempat bisa. Kalau zat kapurnya terlalu tinggi dia kurang subur ya, Mas. Tentu dia daun kuning. Nah, itu kita dapatnya di Lombok. Kecepatan pertumbuhan batang cabang ini oke, ada termasuk cepat ya? Cepat ya? Cepat. Ini putri, ini satunya juga. Ya. Ini siang di sini ada siang di sini ya, teman. Oh ini kebetulan Pak Ketua ya bisa ngobrol langsung, Pak. Gini, Mas Akmal. Kalau kita di ya. Iya. Di mana, Pak? Di mana? Kemarin? Di rapat semalam. Oh, enggak, maksud saya dari mana asalnya? Saya asli Solo, cuma aku di sini. Oh, tetap di sini. Saya. Oh. Solo. Udah lama, Pak. Di Jakarta dari 94 sudah. Oh, udah. Udah. Main tanaman. Main tanaman terus? Ya. Ini sudah lama kalau? Di sini ada 6 tahunan ya, Mas.
di sini. Dulu kita di Putri. Oh iya, geser ya. Betul. Di Pluit itu. Pernah ceritain. Pernah kesini sama Pak Bobby sekali. Iya. Pak Bobby yang Pak, tempatnya. Iya, Pak Ketua. Dibawa Pak Ketua itu hari. Ya. Pak Ketua masih? Pak Arek? Pak Erwin? Pak Erwin ini. Masih? Masih ya? Masih ada tempat studi. Oh. Gimana Pak? Tinggi bagus Mas. Salah satunya aku beli baru Mei ya. Mei tempoin kurang sehat itu bagus total itu. Ini dari mana Pak? Ini aku beli dari orang Busa Madura, dia kayaknya. Madura. Dia beli dari Sulawesi juga. Sulawesi ya. Sedang di Sumbang. Ya. Kita aja di Lombok sekarang datang dari Sumba juga Sumba. Ke Sulawesi udah pakah ya, gitu. Tapi yang banyak nih si Anci. Ini si Anci ya? Si Anci Mas. Banyak kita enggak tahu namanya kalau kita ya, enggak gitu. Hafal. Ini banyak pohon yang ketika mulai kadang karena jarang jadi lupa ini. Iya. Siapa pengunjung tetap ramai juga sih Pak. Sini ya Sabtu Minggu biasanya ramai Mas. Ada kimeng juga Pak. Kimeng ada. Di sini kimeng cocok bagus Mas. Bagus ya. Betul. Sudah berapa tahun ini Pak kimeng? Kimeng ini aku beli dari temannya Mas. Aku tahu dari teman itu 5-6 tahun ada dia. Terus pindah ke sini? Tidak. Sudah berapa tahun ini? Aku baru setahunan. Setahunan. Dapat berapa nih Pak? Dulu. Dulu setahun jalan lalu juga mahal sih. Aku beli 15 juta. 15. Kaya deh. Sekarang udah enggak dapat 15. Enggak dapat Mas. Enggak dapat. Enggak dapat. Ini langsungnya juga Pak? Ini langsung, ya. Wah, ini ukur lagi. Besar Mas. Big. Besar. Lalu udah berapa lama Pak? Ini impor Mas. Impor ya? Taiwan. Taiwan. Betul. Ini tahun awal loh. Berapa? Sudah. Di sini aja ada 7-8 tahun. Di sini aja. Belum dari sananya. Kalau harga di luar negeri itu gimana Pak? Di luar negeri trennya itu lebih mahal Mas. Lebih mahal lagi? Lebih mahal. Ini termasuk jenis apa ini Pak? Langsung cincuan Pak. Cincuan ini ya? Betul. Nah ini kalau warna ini apa ini Pak? Ini yang anu, bagus juga rupa. Bagus, bagus. Kayak kemarin yang dipajang di aula itu bukan itu jenis? Itu beda, itu langsung jenis baru. Ah, blue cincuan. Blue cincuan. Jadi mutasi dari pohonan mutasi Mas. Luar biasa ini perkembangan jenis tanaman ini Pak ya. Kadang kita juga ya enggak mengikuti. Betul. Ini beda lagi. Beda ini lagi nih. Yang daun silver ya Mas. Iya. US orang bilang. Kalau kisaran harga yang kecil gini berapa Pak? Itu sebesar ini bisa 6-700 Mas. 6-700. Oh, lumayan. Udah kuat ini akarnya, iya, udah jalan. Jadi ini apa ini yang ini blue silver dong bilangnya. Blue silver. Oh, langsung blue silver. Udah ini 600-700an teman-teman. Lama Pak. Main pohon ya? Udah lama. 94 berarti udah hampir 30 tahun ya. 18 94 28-an tahun. Iya, ada ya? Iya. Lama enggak terasa. Dari muda berarti kan? Dari muda. Dari belum punya anak, dari anak-anak sampai punya anak ini di sini. Di sini ya. Lanjutin lagi. Anak di sekolah dulu deh. Iya, iya. Bisa suka anak, Pak. Belum kelihatan Mas. Itu ya susah.
Kalau tidak hobi, bonsai ini kan membebani ya, penyiraman, perawatan, dan rutin. Jadi kalau orang belum suka, ya, susah kayaknya, apalagi anak-anak Pak ya. Kadang dia suka megang, tapi enggak, belum bisa nyiram. Termasuk orang kalau enggak hobi kayaknya masih heran ngelihat pebuahan saya. Oh, iya. Setekun itu. Dia ini, banyak ini. Mungkin dikasih obat biar pendek apa gitu. Iya, ya, itu. Pikirannya begitu ya. Itu. Padahal alami kan. Atau pohon kecil, nanti kita ditanya Pak, ini kapan dia besar gitu kan? Padahal kita pebonsai kan mempertahankan bentuk ya, yang ya, termasuk ukuran yang sudah ada kan. Kalau bisa dipres malah dipres kan. Ya. Pak Ketua di sini ini lapaknya. Biasa. Sini kalau nggak salah ya. Ini Pak. Iya ya, kan? Ini. Banyak juga. Banyak bukit-bukit juga ini Pak. Iya. Oh ini dari sini? Iya ini. Oh ini. Oh kiri kanan? Iya. Nah ini deh Pak Eko. Banyak serut ya? Serut, iya. Jadi Jawa. Ya. Bagus bukit nanti, bagus. Iya. Nanteng putri. Iya. Cemaranya bagus ya Pak. Oh, cemaranya besar ya. Bagus. Berkelas. Iya. Ini, sampai sini. Berkelas cemaranya. Ini udah anu kan? Udah dipotong ya? Udah. Oh, subur juga di sini cemaranya. Padahal udah dipotong akarnya ya. Udah dicangkok. Bahan prospek lah. Kurang bagus lah. Ya, bagus ya. Untuk yang ngerjain punya paket lah siapa? Ada, oh, ada. Oh, udah banyak pohonnya sekarang ya. Kemarin-kemarin tahun lalu enggak sebanyak ini. Galak dia habis beranak. Oh iya. Anaknya di situ soalnya. Oh iya, pantesan. Aku ingat tadi. Oh. Di anu itu di pot itu ya? Iya. Di Lombok sendiri langsung gimana Mas? Kurang. Kurang apa nih? Kurang koleksi. Kurang koleksi. Langsung bagus Mas. Bagus. Iya, memang menarik kan pohon. Cuma kurang. Kenapa? Pertumbuhannya kayaknya lumayan. Langsung itu dimanapun. Iya ya. Bagus. Itu poinnya langsung. Kalau daerah kami kan agak daerah tinggi dan agak dingin. Saya tuh. Tapi kayaknya sih cocok juga. Jangan ngomong kayak ini Mas. Saya istri saya tinggal di Mertua di Tangmau, tahu kan? Juga saya di Tangmau. Okay. Itu dingin. Iya. Kayak panas begitu. Iya. Bagus Mas. Bagus. Sini juga bagus kan? Ini bagus. Makanya daerah dingin panas. Oke. Okay. Oke okay, ya. Iya, memang kita belum punya banyak ini koleksi kalau Tuhan. Ya. Baru bibit-bibit. Membibit. Saya beli untuk taman untuk bonsai oke. Okay. Saya beli ya, biji Pak sekitar ada 3-2 tahun yang lalu. Itu yang sekarang sudah gini, baru segini 2 tahun. Banyak. Ya banyak, makanya tak masuk ground dulu. Tanam-tanam aja Mas. Iya. Tapi ambil pohon yang prospek kan, kayak Lohansung. Prospek dan prospek pokoknya. Dan Lohansung itu ini kan, tidak harus jadi bonsai pot kan, jadi bonsai taman juga lumayan yang harganya jadi, kan. Yang aku jadi taman Mas. Oh taman ya. Jadi nggak perlu
harus punya skill yang itu enggak? Iya betul ya. Yang penting tumbuh. Kemarin udah ambil orang semua cuma harga belum cocok. Dan kalau bonsai taman kan justru yang ini, yang maksudnya jenis yang lokalan ya, itu, ya, yang cepat tumbuhnya kan. Betul. Kalau ini kan agak lambat dia. Agak lambat. Memang begitu polanya mungkin ini agak lambat ya, kan. Ya. Walaupun subur. Kan lebih mahal mas. Kalau lebih cepat ya mungkin nggak semahal ini. Ya. Betul. Kalau nyambung lain aja ya. Tapi cangkok bagus juga enggak pak? Cangkok bagus. Cangkok bagus. Stek gimana? Stek bagus. Lama tapi Pak Eko. Lama kalau stek kecil-kecil. Segini kita beli online dulu Pak Eko. Belum baru tahu kan? Berapa duit tuh beli segini? Online berapa? 20 ribu, 30 ribu mungkin online kan? Baru... Tapi kayaknya dunia bonsai ini tidak ada habisnya, Pak ya? Ya. Dari dulu ya, masih semangat kan, Pak? Semangat tambah semangat. Karena tambah ramai. Tambah ramai kan? Rame. Betul. Tambah ramai sekarang. Berarti sama hobi lain, Pak ya? Hobi lain tuh karena gini, Mas. Ini maaf nih. Untuk tanaman aja ya. Iya. Bonsai standar, Mas. Iya. Jadi nggak ada gitu kan? Karena justru kan tanaman yang lain, maaf nih. Iya. Kadang cerayak dulu anthurium. Betul. Tanaman hias lah gitu ya. Anthurium dah, jangan tanya, nah, aku gak enak gak nyebut ya. Dulu kayak apa? Sekarang? Ada. Hitungan daun per itu jutaan se... Masalahnya, kalau bonsai kan perlu skill mas. Kalau gak ada skill orang gak bisa ya. Kalau tanaman yang lain, asal punya modal, budaya supaya betul. Mungkin betul kan? Iya memang kita lihat. Saya aja yang baru ya, 3 tahun lalu kenal bonsai, masih asing. Awal-awal sekarang ini cepat sekali perkembangannya. Sekarang tambah ramai mas. Ya. Gua ajak pemula-pemula, masih muda-muda gitu. Iya. Pemula itu nyari bahannya apa sekarang ini pak? Sekarang ini yang lagi tren lah. Ini gini, pemula yang apalagi yang orang banyak duit seneng kontes ya. Masih muda-muda maunya bonsai kelas, maunya barang nomor 1 harga nomor sekian, nggak mikir harga. Iya. Baru sekarang ini yang untuk lagi dalam kan anting putri ya, yang baru-baru gila berani benar betul maunya nomor 1. Si Pado sudah mau ikut kontes itu anting putri ya. Kisaran sudah 70-an itu harga. Oh yang di sana ya? Yang jelas tadi lah bonsai itu tidak ada habisnya Pak Eko. Koleksinya dia apa Pak? Koleksinya? Ah macam-macam. Untuk sementara sih yang memang budidaya beringin. Ya. Sancang. Ya. Si Anci juga ada. Yang kita ambil juga yang agak cepat ya kayak sancang. Iya. Cepat. Anting putri di sana masih sulit mendapatkan kesuburan itu masih kami kesulitan. Iya. Ada air pam enggak di sana? Air pam ada. Coba pakai air pam. Air pam ya. Kita pakai sumur sih kadang-kadang air pump juga. Kalau aku berani jawab itu pasti airnya. Gitu ya. Udah main anting udah lama mas. Di air punya di air. Emang ada tempat tertentu yang air sumur bagus. Iya. Di daerah kayak arah Tangerang Selatan sana masih bagus air. Dibanding Jakarta mas. Jakarta udah gak bisa. Nek. Aku di rumah tinggal di sini pakai air pump, bagus banget. Iya. Termasuk kita anting putri di Lombok masih jarang. Peminat. Peminatnya banyak, cuma gitu. Kan memang barangnya tidak banyak. Banyak mas. Betul. Cuma kecil-kecil kan masih kecil. Ada kan beli yang bahan aja yang gede-gede kan ada mas. Iya.
Anting putri karena jarang juga, kan bukan pohon lokal kan ya. Di sana maksudnya enggak ada dari daerah lain ya. Iya, harus Sumatera, Kalimantan banyak. Gitu ya. Jawa Barat ke barat gitu ya. Jawa pun di sini asal dari sana, Mas. Oh, bukan dari bukan. Jawa Barat bukan. Oh, dari Jawa ini asal dari Sumatera juga. Oh, Sumatera ya. Iya. Oh, Sumatera ini Lampung ke Medan banyak nanti. Iya. Jam berapa? 11. Jam 11. Tapi dekat ya bandara sini. Iya. Paling setengah jam. 20 menit. Kita pasang setengah jam. Yang penting udah ini mampir. Ya. Kalau hanya sini masih gak mampir sampean? Iya. Bandara. Makanya iya. Karena semalam. Nah. Jadi dan lihat pulsa ya. Akhirnya kemana? Datangnya jam kemarin? Subuh, pagi. Pagi. Kami langsung ke sana dan baru ambil hotel setelah bubar. Memang tidak ada. Tadi di sini dekat Mas ya, juga ada. Dekat sini ya? Ada kok. Lain kali kalau misalnya ada acara mau apa mau pengen lihat pohon, sudah ada. Kemarin kalau saya diajak juga saya sama Pak Bobby di tempat yang lain itu. Di mana itu? Pameran? Enggak, di sebelah sana ya. Agak jadi. Meski itu agak jauh kok. Oh, di situ agak ini ya, agak jadi. Ya, tempatnya kan enak itu. Iya, agak enak. Lewat pun nampak kan. Betul. Oke, terima kasih Pak. Kita keliling-keliling masih sampai. Insya Allah nanti kami mampir.